Subhanahu wa taala berfirman, ya. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran sama sekali dan tidak ada kesedihan sama sekali. Kenikmatan yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang masuk surga. Kata Nabi SAW, yuqalu li ahli jannah, dikatakan kepada penghuni surga, innalakum antashibbu antahyau falatamutu abada. Kalian masuk surga, kalian akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati selama-lamanya. Wa antashibbu falatahramu abada. Kalian akan muda selama-lamanya dan tidak akan tua selama-lamanya. Wa antasihu falatasqamu abada. Dan kalian akan sehat selalu, tidak akan pernah sakit selama-lamanya di surga. Wa antan'amu wala taba'asu abada. Dan kalian akan senantiasa mendapat kenikmatan dan tidak akan susah selama-lamanya. Jadi itu kalau masuk surga demikian, ibu-ibu. Kalau masuk surga senantiasa muda. Orang-orang yang masuk surga tidak ada yang nenek-nenek, enggak ada. Kakek-kakek juga enggak ada, semuanya dirubah menjadi muda. Dalam satu hadis ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya untuk masuk surga." Kata Rasulullah SAW, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Maka nenek-nenek ini pun sedih. Maka Nabi jelaskan, kalau seorang nenek masuk surga, dia akan dirubah menjadi muda kembali. Kakek-kakek juga tidak akan masuk surga. Kalau masuk surga akan dirubah menjadi muda kembali. Umurnya 33 tahun. Sekarang nenek-nenek yang sudah peot-peot nanti berubah akan menjadi umur 33 tahun. Bapak-bapak juga demikian yang sudah keriput masuk surga dalam kondisi segar bugar umur 33 tahun. Bukan cuma itu. Tinggi penghuni surga sama dengan tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tingginya situna dhira'an, yaitu 60 hasta, satu hasta segini. Kira-kira setengah meter. Berarti kalau 60 hasta tingginya Nabi Adam adalah 30 meter. Nah, bapak-bapak kalau ibu-ibu masuk surga nanti tingginya berapa meter? 30 meter. Jadi yang pendek-pendek jangan sedih sekarang. Insya Allah kalau masuk surga tingginya menjadi 30 meter. Kemudian apa mukanya seperti ini? Ya. Ada yang ganteng, ada yang pas-pasan, ada yang amburadul mukanya. Enggak, kalau orang masuk surga akan dirubah menjadi indah, menjadi cantik, menjadi tampan. Rasulullah SAW menjelaskan orang-orang yang masuk surga, ya, bahwasanya mereka seperti rembulan. Rembulan adalah ungkapan bagi keindahan. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang kenikmatan surga supaya kita semangat beramal soleh dan agar kita takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat masuk surga harus beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.